si April mana? Masih siap-siap kali. Tuh anak teh kebiasaan, apa-apa lama, apa-apa lama. Ya sabar lah, Bab. Si dia orang gak sabaran banget sih. Iya. Anto, ayo nurut sama Bibu yuk. Nih Mimi lagi ya. Jangan gak sabaran kayak Babab. Terus kalau nolong orang, nanti lihat-lihat ya. Jangan kita masih susah kayak gini, udah nolongin orang lain. Bibu, Babab teh gak enak sama Mas Cipto. Kan Neng Lastrinya lagi sakit. Masa Neng Lastri lagi sakit, Babab minta uang gak sama Mas Cipto atuh? Mas Cipto tuh kerja loh, Bab. Dia punya uang. Kemarin aja beli mainannya Yudi, segala macam tuh bisa kan, Bab? Nah kita ini Anto mau beli baju aja maju mundur sampai sekarang belum juga. Gimana sih, makanya kalau bantu orang lihat-lihat keadaan diri sendiri dulu. Jangan kayak gini. Mbak. Udah marahinnya nanti lagi aja dilanjut. Aku mau berangkat nih. Bang. Bab, ayo cepat. Itu April udah loh. Bab, bengong sih Babab. Kok nggak salim sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek. Kenapa, Mas? Kamu nggak berangkat ke kantor? Mau. Ya udah berangkat, ngapain masih pakai nyapu segala? Iya, bentar, Mas. Ini mau nyapu dulu, kotor banget soalnya. Dek, udah, Dek. Nyapunya ntar aja. Kalau kamu sampai telat, nggak enak sama supervisor kamu. Udah, nanti Mas aja yang nyapu sekarang. Ayo, Mas anterin ke kantor. Jangan, Mas. Kenapa? Jangan anterin aku pakai sapu. Dek, kamu kenapa sih? Udah kalau cantik-cantik aja, nggak usah lucu-lucu gitu. Ntar makin gregetan nih, Mas. Iya, iya. Yoi, gue mancing dulu ya. Iya, Be. Tapi ngapain Bobe bawa dua pancingan begitu? Gue mau nyobain dua-duanya, Yoi. Biar dapat ikan banyak. Dari kemarin kagak dapet. Bawa satu aja, Be. Oh iya deh kalau gitu. Yang lama gue simpen ini ya. Yang taruh dalam deh. Mudah-mudahan panjangannya baru yang dikasih sama si Ewen dapat banyak ya, Yoi. Ah, kalau udah rezeki mah dapat, Be. Bukan gara-gara pancingannya. Ah, lu, Yoi. Jelekin si Erwin mulu, ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan, Mas. Gak enak dilihatnya, kotor banget. Ya udah ntar Mas cuci helmnya. Bukan helmnya, Mas. Tuh, lantainya. Oh. Yaudah iya, ntar Mas sapu, Mas pel. Yang penting sekarang kamu berangkat dulu, gak enak sama supervisor kamu kalau kamu telat. Ya udah, ayo Mas jalan. Oh iya. Sampai. Nih Kang, saya mau ganti uang Kang Tisna yang kepake buat berobat Lastri di puskesmas. Gak usah Mas, gak apa-apa. Kan kemarin saya udah bilang, gak usah diganti, saya ikhlas. Beneran Kang? Bener. Yang penting mah, Neng Lastri sehat. Alhamdulillah, baik banget Kang Tisna. Semoga berkah ya Kang, rezekinya lancar ya. Amin. Maaf loh Kang, kemarin-kemarin Kang. Cari siapa Kang? April, tadi ada di sini kok tiba-tiba ngilang ya? Udah masuk. Oh, ada-ada aja tuh anak. Ya udah tuh Mas, saya pulang.